didesak oleh pendukung dari Persija Jakarta. Tendangan dan sundulan, dan gol! Mampu menjebol gawang Bayangkara FC. Sepak pojok, Rizaldi Hehanusa, heading dari Bruno Lopez. Kali ini gagal ditahan oleh Awan Seto. Bruno kali ini kita saksikan Bruno. Bruno da Silva Lopez dan kali ini gol. Ya, baru saja kita menyebut namanya Rizaldi Hehanusa. Bagaimana Rizaldi dalam beberapa menit belakangan ini lebih asik, lebih banyak naik membantu tekanan bagi Persija Jakarta. Bola berhasil dikuasai kali ini oleh Bule. Masih Bule, umpan dari Bule. BP memberikan jawaban ya, setelah berulang kali gagal kegagalan menghampir dan kali kita dengan tendangan first shoot-nya yang sangat akurat tanpa pengawalan, dia memberikan ketenangan kembali. Sedikit telat tekanan. Oh, kali ini Rizaldi Hehanusa. Rizaldi, gol! 0-4. PSM Nuraga tertinggal atas Idul Fitri di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Dan kali ini kita saksikan pemirsa tendangan dari coba dengan shooting dari Rizaldi Hehanusa. Ini dia tendangan dengan kaki yang sebenarnya bukan kekuatan benar Rizaldi sekali Hehanusa, tapi boleh mengenai Zulfiandi. Berbahaya! Gacor! Karena mengatasi Simic yang punya keunggulan dalam bola atas, punya postur, punya tendangan keras. Ya. Ini yang terlihat salah satunya. Simic sangat dominan membuat peluang. Dan kali ini kita lihat ada upaya dari sebelah kanan. Jepret! Rizaldi Hehanusa kata nih. Iya, memang dari posisi seperti itu cukup mengejutkan posisi yang dan kiper posisi bagus ya. Iya, ini tendangan yang cukup mengejutkan dan kiper seperti kaget menerima. Kali ini Bule jebret. Jakarta namanya setelah Pacheco dulu pindah. Jebret. Oh. Pindah ya. Dan ini perubahan yang menarik sia-sia bagi Persija. Marco Simic kembali mendapatkan bola. Apa yang akan dia lakukan? Kali ini melakukan tendangan penasaran. Apa yang dia lakukan sebelumnya seperti sebuah ulangan yang dilakukan oleh anak sekolah untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Bungkus. Iya, ini dia bagaimana Simic membalas lunas.